Selanjutnya, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang diiringi dengan sahabat kreatif. Perkenalkan, nama aku Irwan Shah. Silahkan komen dan subscribe channel ini, karena 2 hari sekali aku akan upload video tentang bertumbuh. Yuk, mari belajar bersama dan tetap bersama Irwan. Nah, selanjutnya strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Rasul tidak hanya memiliki keuntungan semata, namun beliau tetap melakukan dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berusaha agar bisnisnya memberikan manfaat kepada orang lain dan dengan cara tidak berbuat zalim kepada mereka dalam bertransaksi. Inilah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam berbisnis, kalau tidak mempunyai perasaan cinta yang besar terhadap diri ataupun bisnis, itu tidak akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berkembang. Makanya kita dalam berbisnis harus mempunyai perasaan kasih sayang, agar ketika terjadi permasalahan dalam bisnis kita, misal dalam cemoohan, rasa malu, hinaan, kita akan bisa melewati dengan mudah karena kita mempunyai rasa cinta yang dalam dalam bisnis kita. Sekarang banyak para motivator mengatakan bahwa bekerja berbisnislah dengan apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai, dengan passionmu. Dimulai dari rasa suka terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, inilah yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bisnisnya, yaitu menaruh rasa kasih sayang terhadap bisnis. Yang selanjutnya adalah pandai bersyukur. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, bersyukur dalam arti bahasa Indonesia adalah kita bisa sebut dengan berterima kasih. Dalam Islam adalah dengan menunjukkan adanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dalam berbisnis kita harus banyak bersyukur. Senantiasa inilah strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu banyak bersyukur. Mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.